KPAI ya, yang mengikuti lomba Musabaqah Hifdzil Qur'an. Alhamdulillah Ananda Zaki ini sering mendapatkan kejuaraan di hafalan Al-Qur'annya, dan juz 30 ini sudah Ananda Zaki kuasai ya. Hari ini kita akan coba tes berkenaan dengan hafalannya. Dan untuk yang lomba sabta PA kemarin sengaja tidak diikutkan untuk lomba hafalan di tingkat SD-nya, karena kemarin sudah mewakili ke tingkat kota ya Ananda Zaki ini. Coba Ananda Zaki lanjutkan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lilmuttaqina mafaza. Surat apakah itu? An-Naba. Alhamdulillah. Barangkali ada satu pertanyaan dari ayah bunda, silakan. Kalau tidak ada, nanti saya lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ada dari ayah dan bunda yang mau mengetes? Tidak ada. Oke, kita lanjut saja dengan Pak Farid ya. Coba lanjutkan ayat berikut ini. An-nari dzatil waqud. An-nari dzatil waqud. Cukup, surat apakah itu? Al-Bainah. Al-Bainah. Buruj ya. Terima kasih tepuk tangannya buat Ananda Zaki. Barakallah. Mudah-mudahan dijadikan anak yang hamilil Quran ya, lafdhon wa ma'nan wa amalan. Orang yang hafal Al-Quran secara lafaz, makna dan pengamalannya. Terima kasih barakallah, mudah-mudahan menghafal Al-Qurannya bisa lebih jauh lagi. Syukur-syukur bisa hafal 30 juz ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.